Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa kembali menghadiri majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menempuh jalan yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ilmu yang merupakan tanda kebaikan bagi seseorang yang ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya kita semua sebagai orang tua ingin sukses di dalam mendidik anak. Kita ingin berhasil. Kita ingin umur yang kedua. Umur yang kedua itu adalah ketika kita sudah tiada, namun anak-anak kita masih senantiasa setia mendoakan kita. Umur yang kedua ketika anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga apapun yang diamalkan, amal soleh yang dikerjakan oleh anak, maka orang tua pun akan mendapatkan pahalanya. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan nasihat Luqman Al-Hakim terhadap putranya, yang mana kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bersama sebuah faedah dalam surat Luqman, bagaimana seseorang itu harus memperhatikan kepada siapa berteman, kepada siapa anak kita itu bergaul. Karena salah dalam berteman itu akan menjadikan hidup seseorang menjadi sengsara. Demikian pula, benar di dalam berteman itu akan menjadikan hidup seseorang akan menjadi bahagia. Sehingga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita itu berteman kecuali orang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah sebelum kita berteman dengan seseorang, kita lihat dulu siapa teman dekatnya. Kita juga telah membahas bagaimana keutamaan berteman dan bersahabat.
yang mana itu adalah karunia Allah. Persaudaraan, persahabatan itu adalah salah satu nikmat di surga, merupakan ladang pahala, sebab mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba. Dan persaudaraan yang dirajut di atas cinta karena Allah itu akan menjadikan seseorang bisa merasakan manisnya iman. Bahkan harapannya teman pun bisa memberikan syafaat kepada temannya. Sehingga di dalam pertemanan itu harus dilandasi kecintaan kepada Allah, bukan karena tujuan duniawi semata. Pentingnya ikhlas di dalam berteman, selektif dalam memilih teman, dan tentunya adalah tidak mengumbar aibnya, menjaga rahasianya yang bersifat privasi, tidak perlu tahu urusan privasi teman kita, membantu yang kesusahan. Bahkan juga kita menghindari hal-hal yang merusak pertemanan, seperti terlalu banyak berteman, terlalu banyak berkunjung, apalagi berteman dengan yang mengingatkan masa lalu yang kelam, memonopoli sahabat, bahkan sampai apa? Menceritakan segala rahasia dan tidak memberikan udur kepada teman yang salah, dan juga tidak mau menasihati teman yang salah. Itulah di antara hal-hal yang bisa merusak pertemanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ke-33. Faedah yang ke-33 adalah sesungguhnya semua amalan itu akan tercatat dan akan melihat balasannya di hari kiamat. Jadi seluruh amalan itu akan tercatat dan akan melihat balasannya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian hanya kepadakulah kalian kembali. Summa ilayya marji'ukum. Jadi seseorang yang hidup di dunia ini sebagai hamba Allah itu perlu diingatkan, sering-sering diingatkan, bahwasannya dia akan kembali kepada Allah, agar dia tidak lupa diri, agar dia tidak merasa kalau akan kekal di dunia. Inilah yang akan menjadikan seseorang hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, karena dia tahu bahwasannya akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, akan kembali kepada Allah dan akan melihat hasil dari perbuatannya selama di dunia. Inilah hal yang sangat penting. Bagaimana seseorang itu selalu diingatkan bahwasannya dia akan kembali kepada Allah. Ini sebagai rem ketika ingin berbuat,
dosa, ingin berbuat maksiat, maka dia akan menyadari bahwasanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ke 34, sesungguhnya kesyirikan itu tidak ada dalil yang mendukungnya. Sesungguhnya kesyirikan tidak ada dalil yang mendukungnya. Tidak memiliki hujah ya atas perbuatan syirik mereka. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, tidak ada ilmumu di dalamnya, fa tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Jadi kesyirikan apapun jenisnya, apapun sifatnya, niku mboten enten dalilipun, mboten wonten hujahipun. Inilah sifat yang melekat pada perbuatan syirik. Tidak ada dalil, tidak ada hujah yang membenarkan perbuatan mereka. Faedah yang ke-35, mendidik anak memiliki sifat muraqabah. Mendidik anak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi di dalam mendidik anak, mengajak kepada kebaikan, melarang dari perbuatan buruk, perlu adanya kesadaran. Kesadaran bahwasannya dia akan kembali kepada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan juga mengingatkan bahwasannya Allah itu melihat perbuatannya, sehingga di dalam surat Luqman ini penekanan ini diulang sebanyak 2 kali. Yang tadi napa, ilayya marji'ukum. Ilayya marji'ukum, kepadakulah kalian kembali. Dan juga firman Allah, ilayyal masir, kepadakulah tempat kalian kembali. Jadi ada ilayya marji'ukum, kepadakulah kembali kalian. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali kalian. Dan ini perkara yang perlu diulang-ulang berkali-kali, perlu ditanamkan. Bahwasanya
Setiap manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, bahwasannya dalam ayat selanjutnya terdapat penjelasan tentang ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi ketika seseorang meyakini bahwasannya Allah itu maha berilmu, al-alim, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka apa? Maka tentunya ini akan menjadikan seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ini ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Kita lihat, ibu-ibu para umahat yang dirahmati Allah, bagaimana Luqman Al-Hakim menanamkan sifat muraqabah kepada putranya. Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, misqala habbatin min khardalin, jika seandainya ada suatu perbuatan nak seberat biji sawi, fatakun fi sakhrah, dan berada dalam batu, seberat biji sawi dan berada di dalam batu, aufis samawati, di langit, aufil ardi, di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan lagi maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Inilah yang perlu ditanamkan, sangat penting ditanamkan kepada anak. Karena apa bu? Karena ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang tua ketika mendidik anaknya. Di antaranya apa? Ada orang tua yang mengancam anaknya seraya mengatakan, awas nanti ibu tahu, awas nanti kalau bapak kamu tahu melakukan, kamu melakukan pelanggaran lagi, awas nanti ketahuan bapak.
ketahuan ibu. Kata-kata ini memang seakan memberikan ancaman keras kepada sang anak agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga seakan-akan anak takut, tidak berani melakukan pelanggaran lagi setelah diancam, awas nanti kalau ibu tahu nanti ibu hukum. Namun kalau kita cermati, ungkapan tersebut ternyata terdapat pemahaman, kalau ibu tidak tahu berarti enggak apa-apa kamu melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga dalam mindset anak itu akan terbentuk, berarti kalau ibu enggak tahu enggak apa-apa. Sehingga dampaknya apa? Sehingga ketika anak di luar rumah akan merasa aman dari pengawasan orang tua. Jangan sampai ada perasaan dalam diri anak ketika berada di luar, hurun, merdeka, bebas, tidak ada yang mengawasi orang tua, bapak ibu enggak lihat, bebas. Dan memang ya problematika tarbiyah pendidikan di zaman ini adalah mengeluhkan betapa susahnya mengawasi anak, betapa beratnya pengawasan tersebut, betapa beratnya mengkontrol tersebut. Maka anak yang demikian ketika keluar rumah orang tua enggak tahu, akan melakukan pelanggaran-pelanggaran karena orang tuanya ya tidak mengetahui pelanggaran tersebut. Dampak berikutnya adalah apa? Ungkapan awas nanti ibu tahu tanpa kita apa? Tanpa kita tanamkan awas Allah Maha Melihat. Itu ya. Ungkapan tersebut, awas ibu tahu, ternyata menjadikan anak meninggalkan pelanggaran bukan didasari kesadaran. Namun anak meninggalkan pelanggaran karena takut ancaman. Sehingga ketika anak merasa sudah aman dari ancaman tersebut, maka dia akan melakukan pelanggaran. Ancaman memang kadang diperlukan saat mendidik anak. Namun hendaknya ancaman tidak dijadikan satu-satunya cara dalam mendidik anak. Ada perkara yang penting yang tidak boleh diabaikan orang tua ketika mendidik anak adalah menanamkan kepada anak sifat muraqabah. Menanamkan kepada anak bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya, yang dikatakan hambanya. Dimanapun, kapanpun berada, baik ketika sendirian ataupun di hadapan orang banyak, di dalam rumah maupun di luar rumah, inilah yang disebut muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi Allah. Jadi ibu-ibu dengan begitu, dengan begitu ketika anak meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah Allah, betul-betul didasari, dilandasi kesadaran. Dilandasi kesadaran, bukan karena takut dengan ancaman orang tua, akan tetapi dilandasi rasa takut kepada Allah.
Jadi napa Bu? Awali dengan mengenal pentingnya muraqabah. Menanamkan kepada anak sifat muraqabah sangat penting. Kenapa Bu? Karena pengawasan orang tua sangat terbatas. Orang tua itu hanya bisa mengawasi anak ketika di dalam rumah. Itu pun kecolongan. Maksudnya pun apa? Orang tua enggak bisa mengawasi atau terkadang kurang bisa mengawasi ketika anak berada di dalam kamar. Ketika anak mengunci kamarnya, apa yang dilakukan itu pun orang tua enggak bisa mengontrol, mengawasinya. Zaman sekarang anak-anak sudah punya HP masing-masing. Beda kalau ada peraturan, nak, kamu boleh pegang HP, tapi nggak boleh di kamar. Di ruang keluarga contohnya, mungkin masih bisa diawasi. Tapi ketika anak di kamar dengan HP-nya, orang tua nggak bisa mengawasi. Apalagi ketika orang tua sibuk bekerja. Dan ketika di luar rumah, tentu saja orang tua tidak bisa mengawasi ini anak ini perginya sama siapa. Anak cuma bisa wanti-wanti, gak boleh pulang telat, gak boleh pulang lebih dari maghrib. Apalagi kamu anak perempuan, gak boleh pulang malam-malam. Terus dijawab, Bu, tapi ini ada tugas, ini ada kerja kelompok, ada yang lain-lain. Apalagi ketika orang tua mengizinkan anak untuk ngekos di sekitar kampus, itu butuh pengawasan ekstra. Terlebih kos-kosan yang kurang apa? Kurang kondusif. Kos-kosan yang mungkin campur, kos-kosan yang tidak islami. Yang di situ enggak diajarkan apa? Kan ada wisma-wisma yang sekarang ada tahfidz Qur'annya, ada kajiannya. Sehingga menanamkan perasaan merasa diawasi Allah itu adalah solusi agar anak itu menjadi baik kapanpun dan dimanapun anak itu berada. Terlebih lagi Bu, terkadang hilangnya sifat muraqabah, hilangnya sifat merasa diawasi Allah, itu akan menjadikan amal soleh seseorang sia-sia. Allah akan menjadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, haba'an mansura, ketika di hari kiamat kelak. Sebuah hadis dari Sauban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini yang menjadikan seseorang berusaha untuk memiliki sifat muraqabah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah biyudan. Sungguh saya telah mengetahui bahwa akan ada suatu kaum dari umatku ya'tuna yaumal qiyamah, yang akan datang pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang warnanya putih. Jadi ibu-ibu ini, hadis ini menjelaskan apa? Nanti di hari kiamat akan ada dari umat Nabi, akan ada seseorang yang membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang warnanya putih. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah menghancurkannya, menjadikannya sia-sia. Amal soleh sebesar gunung Tihamah tersebut Allah jadikan hancur sia-sia. Haba'an mansura. Siapa bu kira-kira orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah tapi Allah jadikan amalan tersebut menjadi hancur sia-sia? Qala Sauban, berkata Sauban, ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Siapa mereka? Bagaimana sifatnya? Jallihim lana, jelaskan ya Rasulullah siapakah mereka. An lanakuna minhum wa nahnu lana'lam. Jadi jelaskan ya Rasulullah bagaimana sifat mereka. Bagaimana, jelaskan tentang mereka agar kami ya Rasulullah tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya, enggak menyadarinya. Qala, maka Nabi menjawab, siapa mereka yang amalnya sia-sia? Amma innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri. Wa min jildatikum, dari golongan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka pun sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Jadi Nabi menjelaskan nih sifat orang yang membawa amal soleh sebesar gunung Tihamah. Siapa mereka? Saudara kalian, dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian juga mengerjakannya. Tapi nabu-abu catatanipun, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika mereka sendirian maka mereka akan menerjang larangan Allah. Maka terhadap apa yang Allah mengharamkan mereka akan terus mengerjakannya. Jadi mereka adalah orang yang ketika dalam kondisi keramaian, dalam kondisi terang terlihat soleh, tapi ketika sendirian mereka sering menerjang larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Demikianlah orang yang tidak muraqabah. Ketika sendirian, tidak ada yang merasa, tidak ada yang melihat, merasa aman, maka dia selalu bermaksiat kepada Allah. Ia mengabaikan pengawasan Allah. Ia menganggap remeh ilmu Allah, menganggap remeh Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, sehingga dia tinggalkan maksiat ketika di hadapan orang banyak, namun kemudian bermaksiat kepada Allah saat sendirian. Janganlah seolah-olah menjadi musuh syaitan di saat keramaian, tapi di saat sendirian menjadi teman sejati setan. Allah pun menjadikan amalannya yang banyak bagaikan debu yang berterbangan. Ini bahayanya orang yang tidak punya sifat muraqabah. Ketika di hadapan orang banyak itu enggak berani nerjang larangan Allah. Tapi giliran ketika sendirian mesti bermaksiat, selalu menerjang larangan Allah. Merasa aman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia lebih mengagungkan manusia, lebih mengagungkan penglihatan, pengawasan manusia daripada pengawasan Allah. Ketika dilihat manusia, mungkin dia merasa malu kalau apa? Berbuat maksiat. Tapi dia tidak merasa malu ketika Allah melihatnya berbuat maksiat. Nah, pertanyaan ini pun ibu-ibu, bagaimana cara menumbuhkan sifat muraqabah ini? Nah, ini penting, bagaimana cara menumbuhkan sifat muraqabah benika? Merasa diawasi Allah. Yang pertama ini, cara menumbuhkan, menanamkan sifat muraqabah adalah Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Bagaimana caranya? Jadi hendaknya orang tua selalu menanamkan pada diri anak bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah Dialah Allah yang diibadahi baik di langit maupun di bumi.
Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan apa yang kamu lahirkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 235. Seandainya keyakinan ini, keyakinan bahwasannya Allah Maha mengetahui di dalam hati seseorang, Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati, jika seandainya keyakinan ini menghujam kuat dalam hati anak, maka tentu anak akan malu melanggar perintah Allah. Anak akan malu meninggalkan perintah Allah karena ia yakin Allah Maha mengetahui dan melihatnya. Sebagaimana kisah para salaf, Bu, nggih. Para salaf pun juga menanamkan keyakinan ini kepada putra-putra mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa Sahal bin Abdillah At-Tastari berkata, beliau berkata, Sahal bin Abdillah, suatu hari ketika saya berusia 3 tahun, pernah bangun malam, kemudian saya memperhatikan sholat yang dilakukan oleh paman saya yang bernama Muhammad bin Siwar. Pada suatu hari beliau berkata kepada saya, apakah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Apakah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Maka Sahal menjawab, bagaimana saya bisa mengingatnya? Sang paman menjawab, ucapkanlah dalam hatimu, ucapkanlah dalam hatimu ketika engkau hendak tidur sebanyak 3 kali. Terus, itu bagaimana? Allahu ma'i, Allahu nadhiru ilayya, Allahu syahidi. Itu nama Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, Allah menyaksikanku. Maka kata Sahal, ucapan itulah kata-kata yang diucapkannya di malam-malam berikutnya. Terus nih, sehingga apa? Ketika ucapan tersebut diucapkan, ternyata memberikan bekasnya dalam hati seseorang. Intinya apa, Bu? Kadang ditanamkan, kadang perlu kita ucapkan. Ketika kita tergerak hati kita ingin berbuat maksiat, kita katakan, Allah memperhatikanku, Allah melihatku, Allah menyiksa, Allah menyaksikanku. Terkadang perlu diucapkan, ya. Diucapkan untuk kita sendiri dan diucapkan untuk anak kita, agar terbentuk mindset keyakinan yang menghunjam dalam hati bahwa Allah bersamanya, Allah memperhatikannya, Allah menyaksikannya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Demikianlah para salaf
menanamkan muraqabah pada putra-putranya, bahwa Allah senantiasa bersamanya, Allah memperhatikannya, menyaksikannya. Nah, dengan demikian maka seseorang akan enggan bermaksiat kepada Allah, sekalipun dalam keadaan sendiri tanpa pengawasan orang tuanya. Nggih, Bu, nggih. Jadi pengawasan kita ini kan terbatas. Apalagi anak dah semakin dewasa, anak semakin besar, kan nggak mungkin orang tua apa mengetahui dengan detail atau mengetahui ya privasi-privasi mereka, sehingga benteng yang kuat ini yaitu sifat muraqabah perlu ditanamkan dan dilatih sejak dini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi napa menanamkan bahwa Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Yang kedua, menanamkan bahwa Allah mencatat semua perbuatan manusia. Allah mencatat perbuatan manusia. Jadi hendaknya orang tua menanamkan keyakinan kepada anak bahwa Allah mencatat semua perbuatan manusia. Hayo nak, enggak boleh bohong. Hayo nak, meskipun ibu enggak tahu, nah ini dicatat loh sama Allah. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat loh. Nih, bahwasannya sekecil apapun akan Allah catat nak. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, malaikat yang selalu hadir. Raqibun atid. Raqib atid niku janjanipun bukan nama ya, tapi sifat. Itu sifat malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Dengan seperti itu anak akan takut kalau melanggar, karena ia yakin bahasanya dicatat perbuatannya dan akan dibalas di hari kiamat. Jadi jika keyakinan ini nih, keyakinan Allah Maha mengetahui, Allah mencatat amal manusia, maka anak dengan sadar akan mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Pernah Bu, ada kisah yang masyhur nih, kita pernah mendengarnya mungkin. Kalau sebagian ini apa, sebuah kisah berkaitan dengan masalah apa, berkaitan tentang ayam nih. Ada apa Bu dengan ayam? Nah, Syekh Atha Al-Asilamiyah pernah ada seorang guru yang punya beberapa murid. Yang mana Syekh tersebut ingin menanamkan rasa muraqabah ke dalam murid-murid beliau, sehingga beliau menjelaskan, wahai anak-anakku, sembelihlah ayam ini, namun jangan sampai ada yang tahu siapapun dia,
jangan sampai ada yang tahu perintah syekh tersebut. Nah, setelah semuanya menerima ayam dan menerima sebilah pisau, maka Bapak masing-masing murid mencari lokasi tempat yang mereka sukai, sesuka mereka ya, tanpa berpikir panjang, tanpa tunggu lama. Murid-murid pun bergegas mencari lokasi yang tepat, yang tersembunyi menurut mereka, yang tidak ada yang tahu menurut mereka. Tidak salang beberapa lama, satu persatu Pak murid saya tersebut kembali dengan membawa ayam yang telah terpotong lehernya. Sambil yakin, ini dalam keadaan yakin, gak ada seorang pun yang tahu nih. Nah, akhirnya satu persatu ayam tersebut yang sudah terpotong lehernya dikembalikan kepada syekh, diperlihatkan. Tapi bu, anehnya bu, napa bu, ada satu murid yang gak kunjung datang. Ini membuat teman-temannya heran, kenapa gak datang-datang. Tapi syekh tampak tenang sekali nih. Ternyata beberapa saat kemudian murid tersebut kembali bu, kembali dengan ayam yang masih hidup, tanpa pisau yang berdarah, ayamnya juga masih bersih. Lalu ditanya sama syekhnya, kenapa kamu ayamnya kok masih hidup? Bukankah aku perintahkan untuk menyembelihnya? Apa kata murid bu? Maaf guru, maaf syekh, bukannya saya enggak melaksanakan perintah, tapi saya benar-benar ya berusaha apa untuk menyembelih ayam tadi dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi apa? Tapi dalam hati saya, dimanapun saya berada, Allah melihat apa yang saya kerjakan. Jawab sang murid tersebut nih dengan penuh keleguan. Maka seluruh temannya pun tertunduk malu. Bagaimana mereka begitu yakin jika tidak ada siapapun yang melihat perbuatan mereka? Nah, akhirnya lewat kejadian tersebut, para murid pun sadar bahwasannya apa? Ini nih, pentingnya sifat muraqabah. Sehingga kita lihat perhatian salaf terhadap muraqabah. Para salafus saleh pun menanamkan muraqabah ini kepada anak-anak mereka sejak dini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, dia berkata bahwa suatu saat Ibnu Umar melewati seorang penggembala. Lalu beliau berkata, adakah hewan yang bisa disembelih? Penggembala tadi mengatakan, pemiliknya tidak ada di sini. Ibnu Umar pun mengatakan, katakan saja pada pemiliknya bahwa ada serigala yang telah memakannya. Kemudian penggembala tersebut menghadapkannya kepalanya ke langit, lalu dia mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Umar, lantas di manakah Allah? Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, seharusnya aku yang berhak menanyakannya kepadamu, di mana Allah? Kemudian setelah Ibnu Umar melihat keimanan sang penggembala nih, jadi sang penggembalanya ini ya dilihat apakah dia amanah atau tidak. Akhirnya apa bu? Setelah Umar
Ibnu Umar melihat keimanan sang penggembala, dia lantas membelinya juga dengan hewan gembalaannya dari tuannya. Kemudian Ibnu Umar membebaskan penggembala tadi dan memberikan hewan gembalaan tersebut kepada pengembara tersebut. Ini dalam Mukhtasar Ulughi, dan Syekh Albani mengatakan sanad ini jayyid. Mirip dengan kisah tadi, Bu, dan kisah Malih ini. Ini kisahnya Abu Qasim Al-Junaid, seseorang yang hendak menguji murid-muridnya berkaitan dengan muraqabah. Maka beliau berkata kepada mereka, besok kita akan pergi ke padang pasir, hendaknya tiap orang di antara kalian meminta seekor burung kepada kedua orang tua kalian. Setelah itu hendaknya kalian menyembelih burung tersebut di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Lalu bawa kemari sembelihan burung tersebut untuk kita siapkan dan kita masak. Lalu kita makan bersama. Akhirnya murid-murid pergi semua, dan datang pada hari berikutnya semua murid telah menyembelih anak burung tersebut, kecuali satu murid yang datang membawa burung yang masih hidup yang tidak disembelih. Sama pertanyaannya hampir mirip dengan kisah tadi nih. Mengapa kamu enggak melaksanakan pesanku? Sang murid menjawab, karena engkau mensyaratkan agar kami menyembelih anak burung di tempat yang tidak dilihat siapapun. Ketika akan hendak melakukan perintah Anda, aku selalu mendapati Allah bersamaku. Ketika aku masuk rumah, aku mendapati Allah bersamaku. Ketika aku naik ke atap rumah, ketika pergi ke padang pasir, maka Syekh bertanya, siapa dia yang selalu bersamamu? Sang murid menjawab, Allah. Kemudian Syekh memeluk seraya berkata, engkau muridku yang sebenarnya. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ya, meskipun sebagian ulama ya, ada beberapa kisah memang, kenapa Bu? Beberapa kisah yang mungkin perlu dicek sanadnya. Tapi secara ibroh, secara faedah atau pelajaran bisa kita ambil, niku napa? Pentingnya melatih sifat muraqabah. Bahkan untuk kita sendiri. Nih, bagi kita perlu kita tanamkan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Dengan senantiasa mengingat ayat-ayat yang menyatakan bahwasannya Allah itu mengawasi kita. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Al-Hadid ayat 4. Dalam surat Al-Alaq ya ngaten. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidak tahukah dia Abu Lahab bahwa Allah melihatnya? Juga apa Bu? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui
mata yang berkhianat. Nih, jadi ada mata yang berkhianat dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat. Itu kisah apa, Bu? Kisah ada seseorang yang melihat wanita cantik ketika apa? Ketika dilihat orang banyak, dia pura-pura menundukkan pandangan. Ketika aman, gak ada yang memperhatikan, maka dia curi-curi pandang untuk melihat wanita yang cantik tersebut. Inilah yang dinamakan apa? Kha'inatal a'yun, nggih, mata yang berkhianat. Nggih. Demikian pula di sini perlu kita tanamkan bahwasanya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Latifun Khabir. Allah Maha mengetahui. Wasiat ini mengajari kita kepada orang tua agar sedini mungkin mendidik anak untuk tidak meremehkan kebaikan, agar tidak meremehkan keburukan meskipun tampak kecil. Orang tua juga harus mengajarkan anak untuk tidak menganggap sepele setiap perbuatan, baik maupun buruk. Karena perkara-perkara yang besar seringkali bermula dari hal-hal yang dianggap sepele. Sehingga apa, Bu? Sekecil apapun, niki nggih, penting sangat, sekecil apapun kebiasaan buruk anak itu harus segera diperbaiki. Dan jangan pula kita lupa bahwasannya memberikan apresiasi atas perbuatan baik anak atau ngasih motivasi untuk melakukan kebaikan meskipun kelihatannya kecil, ini penting sekali. Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus berkesinambungan meskipun sedikit. Jadi hal ini mengajarkan kepada anak agar terlatih, terbiasa menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Sebaliknya juga penting melatih anak untuk peka, waspada terhadap perkara-perkara buruk sekecil apapun. Itu dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi Allah, inilah yang akan menjadikan seseorang sampai ke derajat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu, maka ketahuilah bahwasannya Allah melihatmu.
Sehingga begini yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita dan juga anak-anak kita, pentingnya muraqabah di era globalisasi, di zaman perkembangan alat komunikasi dan teknologi semakin pesat ye, semakin luar biasa. Tentu sarana tersebut ya berpengaruh positif dan juga akan tetapi ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif dari globalisasi ini tidak bisa dihindari. Di mana berbagai banyak banyak kemaksiatan begitu mudah dilakukan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Seseorang itu bisa mengakses berbagai bentuk kemungkaran hanya dalam hitungan detik saja. Ia akan begitu mudah berbuat maksiat karena maksiat begitu dekat dengannya. Sarana maksiat sudah tersimpan di HP-nya. Itu merupakan efek negatif dari globalisasi ini nih, ditambah kurangnya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Yang penting muraqabah sebelum melakukan suatu amalan. Karena muraqabah ada beberapa macam nih. Di antaranya adalah muraqabah sebelum melakukan suatu amalan, yaitu napa? Seorang muslim sebelum melakukan suatu amalan ibadah hendaknya bertanya dulu bu nih, kepada dirinya, untuk apa saya melakukan amalan ini? Apa motivasinya? Apakah mengharap wajah Allah ataukah karena manusia? Apakah karena faktor dunia? Ini muraqabah sebelum melakukan suatu amal. Sebagaimana Hasan Al-Basri menjelaskan, apabila salah seorang di antara mereka ingin bersedekah, maka ia melihat dan berpikir dulu, jika ia bersedekah karena Allah, maka dia akan lanjutkan. Kemudian beliau berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti di sisi keinginannya. Jika keinginan itu karena Allah, maka ia lakukan hal tersebut karenanya. Termasuk muraqabah ketika sedang melakukan ini, yaitu ketika sedang sholat, sedang berdiri, rukuk, sujud, ini merasa diawasi Allah. Dan yang ketiga apa bu? Muraqabah setelah melakukan, setelah melakukan apa? Ibadah atau amal soleh. Itu merasa khawatir jika amalnya itu tidak diterima oleh Allah, khawatir jika Allah tidak ridha dengan amalannya tersebut. Ngeten nggih? Jadi yang penting kenalkan anak-anak untuk kenal dengan Allah nggih, dengan penciptanya, dengan mengenalkan asma wa sifat nggih, asmaul husna, Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat, As-Sami, Maha mendengar, dan seterusnya. Ngerti ini? Jadi kita kenalkan Asma'ul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, dengan senantiasa menasihati Allah. Kalau Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin nonton ya ibu-ibu ingkang kita bahas ing kesempatan menika, pentingnya sifat muraqabah.
Dan napa Bu, sebagai penutup, kalau kita ingin anak kita memiliki sifat muraqabah, maka orang tuanya terlebih dahululah yang harus memiliki sifat muraqabah. Ngerti nggih? Kalau kita ingin punya sifat muraqabah, merasa diawasi Allah pada diri anak, maka kita pun harus melatih terlebih dahulu untuk diri kita. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya itu enggak bisa memberi. Nggih? Seseorang yang tidak punya itu enggak bisa memberi. Bagaimana orang tua, bagaimana seorang guru ingin melatih putranya, ingin melatih anak didinya untuk memiliki sifat muraqabah, sementara orang tua tidak memiliki sifat tersebut. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya itu enggak bisa memberi. Ngatan nggih? Jadi ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu. Kalau ingin melatih anak punya sifat muraqabah, maka orang tua terlebih dahululah yang harus melatih sifat tersebut. Demikian ibu-ibu, nggih, yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita akhiri, wonten pertanyaan mboten? Teman-teman ini cukup. Ini kalau enggak ada, sekedar info, nanti insyaallah bidang dakwah Al-Ukhuwah akan mengadakan daurah muslimah nggih. Daurah muslimah pada Ramadan membahas tentang fikih wanita seputar puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah nanti hari Sabtu tanggal 24 ya, 24 Februari sekitar jam 7:30 sampai duhur, yang nanti bertempat di Masjid Madinah Islamic Center. Dengan pemateri insyaallah nanti Ustazah Ummu Abdillah dan Ustazah Latifah Alia Nurjannah. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut hadir ya, karena pentingnya persiapan sebelum Ramadan. Kata nggih, biar persiapan kita lebih matang. Dan juga minta bantuan untuk ibu-ibu untuk juga untuk mengeser nggih, mensosialisasikan daurah muslimah tersebut. Nggih, barangkali ada ibu-ibu kaum napa muslimah, para muslimah yang ingin mengikuti daurah tersebut. Demikian ibu-ibu yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.